Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Balik lagi bersama Nurhudus MDB di sini. Oke, buat kalian yang ngejalanin ibadah puasa Ramadan, aku doain supaya ibadahnya lancar, cuy. Nggak bolong-bolong ya. Jadi di video kali ini saya akan mengganti hand grip, bro. Jadi hand gripku yang lama di sepeda downhill go itu sudah wah gak karu-karuan bentuknya, cuy, udah sobek-sobek. Jadi ini aku beli hand grip baru seharga 100 ribuan dan kebetulan pakainya baru sampai, bro. Oke, mari kita unboxing bareng-bareng apa aja yang kita dapat atau merek apa sih hand grip dengan harga 100 ribuan. Penasaran? Mari kita unboxing. Oke, jadi ini mereknya Emily, bro. Harganya saya dapat 100 ribuan. 102 lah, itu sudah plus ongkir. Dan pengiriman juga cepat, saya beli di Bukalapak. Oke, kita lihat isinya apa aja, oke. Oh ya, untuk bahannya sendiri hand grip ini bahannya silikon, bro. Jadi relatif empuk kalau digenggam. Wah, kok ada kayak gambarnya cewek nungging gini, bro. Bahaya ini. Ini jadi ada penutupnya gambar cewek gini. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi karena di dalamnya. Oke, mari kita pasang. Tapi sebelum pasang kita sebaiknya cuci dulu sepedanya, bro, karena kotor banget. Udah sebulan lebih nggak aku cuci, bro. Oke, kita cuci dulu. Tapi sebelum itu aku tampilin nih gimana hand gripnya. Oke. Oke, setelah bersih dicuci, kita akan coba lepas hand grip yang lama. Oke, di sini ada pengaitnya. Kita akan coba buka dengan kunci L. Pengaitnya ada sebuah kayak baut gitu ya. Oke, kita coba lepasin pengaitnya pakai kunci L. Tapi sabar, bro. Ini pakai satu tangan ya, satunya megang kamera. Oke, ini sudah terlepas. Oke, kita taruh dulu pengaitnya. Ini masih ada satu lagi yang di sisi dalamnya, kita lepas juga. Setelah terlepas, kita lepas hand gripnya dari stang handlebar. Oke, kita copot yang sebelah kiri dengan menekan kunci L juga. Setelah itu kita baru pasang yang baru. Oke, kita pasang yang baru, cuy. Wah, ayo kita mulai. Oke, akhirnya kepasang juga, cuy. Setelah yang agak seret-seret atau gimana, ternyata solusinya kalau seret itu lubang di dalamnya hand gripnya kamu kasih kayak sabun cuci, jadi masuknya biar cepet lah kayak pelumas gitu. Oke, jadi sudah gini aja video dari saya, semoga bermanfaat juga, mungkin semoga bisa buat inspirasi kalian. Nggak perlu mahal-mahal, guys, 100 ribu aja udah dapet hand grip yang enak.
Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat dan selalu berolahraga. Oke, bye-bye.